Bagaimana pertama lulus ke Jepang? Artinya kan kemarin lulus, terus ikut pendidikannya di mana, ya. Dan bagaimana prosesnya, brother? Baik, jadi kalau untuk prosesnya sendiri, saya mengikuti program yang namanya program IJIPA. Okay. IJIPA itu kalau dijelasin secara gampangnya adalah kerjasama antara pemerintah Jepang dan Indonesia di bidang ekonomi. Terus Indonesia diperbolehkan untuk mengirim tenaga medis, salah satunya adalah perawat, kayak gitu, boleh dikirim ke Jepang dan bekerja di sini. Nah, untuk prosesnya sendiri, yang pertama ya kita harus tetap lulus lulusan dari sekolah keperawatan, baik itu dari AKPER, STIKES, dan baik itu S1 maupun D3 ya, itu bisa semuanya. Terus ada dua program. Yang pertama untuk program perawat atau nurse, yang pertama program nurse, yang kedua adalah program caregiver. Nah, untuk program nurse sendiri itu kita harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di Indonesia. Lulus kuliah, lulus sekolah perawat, kita harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Oke. Gitu. Iya. Jadi harus punya pengalaman dulu, itu kalau untuk yang program, untuk yang nurse. Nah, untuk yang caregiver sendiri, itu kita boleh fresh graduate. Jadi, begitu lulus, langsung bisa ikut program ini. Ya, otomatis nanti, tentunya pasti banyak-banyak tesnya ya. Tesnya berapa banyak itu? Berapa kali tesnya? Kalau untuk tesnya banyak banget. Yang pertama, kita harus tes materi, yaitu tes perlengkapan dokumentasi, ijazah, terus nanti ijazahnya pun harus ditranslate semuanya ke bahasa Inggris. Terus kalau untuk nurse sendiri ya, itu SKCK, terus surat pengalaman kerja. Kalau untuk nurse pun, kalau untuk caregiver itu nggak butuh surat pengalaman kerja. Jadi ijazah, terus surat dari orang tua juga, bahwasanya orang tua mengizinkan kita untuk kerja di luar negeri, gitu. Yaitu tes untuk dokumentasi. Kalau misalnya dokumentasi udah oke, nanti baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tes ujian keperawatan. Nah, tes ujian keperawatan itu di mana pelaksanaannya, sorry? Kenapa? Pelaksanaannya di mana itu? Kalau untuk pelaksanaannya itu di Jakarta. Cuman kalau untuk di Indonesia sendiri, itu ada di Medan dan di Jakarta. Kalau daerah timur kurang tahu saya, mungkin daerah Bandung timur ada juga ya. Bandung ada juga ya lembaga pelatihannya, atau ini beda lembaga pelatihannya atau beda tempat ujiannya? Oh, beda. Jadi gini, sekarang banyak banget LPK. Jadi untuk banyak banget LPK untuk ngajarin atau untuk belajar bahasa Jepang aja. Okay. Tapi untuk program saya ini, program IJPA ini adalah program G2G. Jadi government to government. Jadi memang benar-benar program yang di inisiasi oleh negara gitu, jadi okay. Semua fasilitasnya di negara. Oke. Jadi beda. Di Bandung terus daerah-daerah Jawa tuh banyak juga itu LPK, jadi lembaga-lembaga pendidikan bahasa Jepang seperti itu sih Mas. Jadi itu yang swastanya berarti ya, itu swastanya kalau ya, ini ya. Masnya ini yang pemerintah memang gitu kan? Cuma karena Jepang itu kekurangan tenaga kerja ya, jadi ada lagi program namanya Tokutegino. Jadi Tokutegino itu bukan program IJPA, tapi program yang mirip-mirip lah, tapi bukan G2G, bukan seperti G2G kayak gitu. Jadi program itu agak beda, dan itu bukan hanya untuk perawat, tapi untuk pekerja-pekerja kayak pabrik segala macam kayaknya ada. Dan kalau untuk yang perawat sendiri, untuk yang nurse ya, yang kerja di rumah sakit itu kayaknya baru IJPA ini sih, yang lain belum ada program lain. Oke, jadi Mas udah lengkap administrasi, lalu ujian keperawatannya di Jakarta lolos, ya. Ada ujian lain lagi, ya? Ya. Ada ujian lain lagi, itu mungkin dari bahasa Jepang itu sendiri, gitu ya? Kalau nggak salah kemarin teman pernah cerita. Ya, kalau untuk ujiannya sendiri itu banyak Mas. Jadi bukan hanya ujian keperawatan, itu ada tes psikologi juga. Setelah tes psikologi, yang paling krusial itu adalah tes wawancara. Oke. Jadi nanti dari pihak pemerintah Jepang dan Indonesia, kalau misalnya Indonesia kan BNP2TKI ya, yang mengadakan itu adalah BNP2TKI. Itu di Jakarta semuanya. Nah, itu ada namanya tes wawancara. Tes wawancara itu adalah mengundang dari pihak Jepang dan pihak Indonesia di suatu tempat, misalnya di hotel kayak gitu. Kalau dulu saya di
ya, di Jakarta di Sarapan Pasifik atau macam-macam lah gitu tempatnya. Itu biasanya ada perwakilan-perwakilan dari rumah sakit yang menerima tenaga kerja asing. Jadi perwakilan-perwakilan di situ dia buka stand biasanya, buka tempat, itu dia nanti mempromosikan rumah sakit dia gitu. Oke. Jadi ya sambil mempromosikan nanti baru kita satu persatu masuk ke ruang wawancara. Nah di ruang wawancara itu nanti dipasang kamera, terus direkam juga nanti. Nah dari situlah dilihat secara apa ya, secara mental, secara kesopanan, ya poin-poin dalam wawancara mungkin Mas juga tahu itu nanti dinilai di situ. Nah rekamannya itu nanti akan disebarkan ke semua rumah sakit di Jepang yang menerima tenaga kerja asing. Ya, gitu. Dan nanti dari situ pihak rumah sakit akan melihat kita. Nah wawancara selesai, kita masuk lagi ke MCU ya, ke MCU. Kita masuk MCU. Kalau misalnya MCU juga oke, nah di MCU ini sepertinya yang banyak yang gugur ya kayaknya ya, karena benar-benar detail kayak gitu. Kenapa? Karena Indonesia ini mungkin agak sedikit kurang bagus saya katakan di Indonesia, tapi memang ini faktanya gitu kan. Apa tuh? Ya, di Indonesia masih tinggi kasus TBC ya Mas ya. Oke, benar. Itu ya benar ya. Jadi masih tinggi kasus TBC dan Jepang itu sangat ketat dengan kasus itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ronsen, ada sedikit aja bayangan yang menurut dia itu mengkhawatirkan, itu pasti digugurkan sama pihak. Ya, jadi sangat-sangat krusial. Dan memang perokok juga nggak bisa kali ya? Apa masih bisa perokok? Kenapa? Perokok. Perokok masih bisa. Oh. Kadang ada yang lolos juga. Cuman ya namanya perokok pasti kebanyakan ada triknya ya. Oke. Berarti Mas ini udah berapa lama berangkat ke Jepang pertama? Saya berangkat ke Jepang 2016. 2016 sampai sekarang. Oke, luar biasa. Di sana itu emang udah langsung penempatan atau ada seleksi lagi atau bagaimana? Jadi semua seleksi itu dilakukannya di Indonesia, Mas. Seperti yang saya tadi katakan, setelah MCU, nanti ini yang paling menentukan ya. Setelah MCU banyak yang gugur, nanti masih banyak lagi yang gugur di program di tes terakhir, yaitu matching namanya. Arti apa? Nah, matching itu adalah nanti kita dikasih website semua rumah sakit yang menerima kita di Jepang itu. Misalnya ada 30 rumah sakit yang menerima gitu misalnya. Nah itu kita dikasih websitenya semuanya. Nah di situ kita diberi, kita boleh memilih sampai 10 rumah sakit. Kita bisa milih sampai 10 rumah sakit. Nanti kita pilih di situ, kita buka websitenya satu per satu dari 30 itu, misalnya 30 yang menerima rumah sakitnya. Kita bisa lihat dari jam belajar, kita bisa lihat dari gaji, kita bisa lihat dari fasilitas-fasilitas yang bisa kita dapatkan di setiap rumah sakit. Dan nanti kita memilih gitu. Urutan 1 sampai urutan 10 itu kita pilihnya rumah sakit A, B, C gitu kita pilih. Nah nanti dari rumah sakit yang udah kita pilih tadi, mereka akan melihat kita melalui rekaman wawancara tadi. Kan tadi wawancaranya kan direkam. Betul. Nanti mereka lihat dari situ. Ya dari situ kalau misalnya mereka tertarik dengan kita, maka mereka akan mengokekan. Jadi oke artinya matching. Oke. Okay. Artinya kalau matching, ya kita udah diterima di situ. Oke. Untuk bahasanya sendiri itu di mana dong? Ada tes bahasa Jepang? Kalau untuk wawancara itu pakai bahasa Indonesia. Wawancara karena di situ kan ada translatornya juga. Gitu. Jadi jangan khawatir di tempat wawancara itu ada translatornya, nanti mereka yang translate kita. Cuman sekarang karena udah banyak tadi yang Mas bilang juga kayak di Bandung tuh LPK udah banyak. Jadi banyak juga teman-teman atau orang-orang yang saat diwawancara udah pakai bahasa Jepang. Ya bahasa Jepang dasar. Gitu. Udah banyak yang pakai. Okay. Cuman basicnya adalah pakai bahasa Indonesia pun. Oke. Berarti nah, sudah lolos matching di sana ya. Sudah memang ditempatkan di rumah sakit yang sudah kita pilih dan lolos dari ya, pihak dan ya. Dari sana gitu ya. Udah langsung kerja. Kalau udah lolos matching, kita udah ada tempatnya gitu. Okay. Kita udah ada tempat. Fasilitas ya, udah gitu. Pokoknya udah datang, udah fasilitas sudah tahu, termungkin ada mesnya, berarti betul. Di mes ya. Mes semua udah di asrama ya. Asrama. Ya. Oke, okay. Ya. Di asrama, dan Mas ini kebetulan di rumah sakit lansia tadi yang untuk penyakit kronisnya ya. Ya betul. Dan emang itu khusus lansia semua.
sebetulnya rumah sakit itu ada dua tipe. Saya jelasin dulu untuk prosesnya ya Mas ya, karena belum selesai tadi masih belum pasti. Jadi setelah lulus apa namanya udah matching tadi, baru kita masuk tahap berikutnya yaitu pelatihan bahasa Jepang. Pelatihan bahasa Jepang itu total 1 tahun, tapi dibagi menjadi 2, itu 6 bulan. 6 bulan pertama kita di Jakarta, di PMPTK namanya itu daerah Lenteng Agung ya, daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di situ kita 6 bulan, di situ juga free kita semuanya, artinya tempat tinggal dan segala macam itu gratis, bahkan kita diberikan uang saku, berapa ya, 100 ribu per hari ya, kalau nggak salah, 100 ribu per hari. Iya, uang sakunya itu ya itu untuk belanja keperluan sehari-hari ya, kayak sabun dan segala macam. Cuman kalau untuk makan itu kita udah disiapin di sana. Makan, tempat tidur itu udah disiapin semua di sana. Ya mungkin 100 ribu per hari itu untuk biaya untuk beli alat mandi, untuk beli alat tulis dan segala macam lah kayak gitu. Kan nggak habis setiap hari juga alat mandinya. Iya, habis juga. Nah terus itu intensif banget ya belajar bahasa Jepangnya, namun benar-benar kita di gojlok habis lah di situ. Oke. Setelah 6 bulan belajar bahasa Jepang dan masih ada MCU sekali lagi Mas. MCU apa lagi? Belum berangkat itu. Yang MCU sama. Untuk MCU terakhir, iya. Medical check up yang terakhir itu biasanya sih pasti ada yang gugur ya biasanya ya, karena ya tadi itu saya bilang karena memang ketat banget gitu, seleksinya ketat banget, mereka nggak mau yang apa ya, ada yang sakit atau apa gitu, mereka nggak mau. Pasti tetap ada MC terakhir. Kalau MC terakhir lolos, dan kemudian kita berangkat ke Jepang itu nggak bisa langsung kerja, tetap kita masih pelatihan yang sisanya tadi 6 bulan lagi. Nah untuk pelatihan bahasa Jepang itu sendiri, kalau yang di Jepang itu dibagi di 3 tempat biasanya, karena biasanya kan orangnya banyak tuh, kalau angkatan saya sendiri itu sekitar hampir 300 ya, 270 berapa gitu, hampir 300 orang. Itu karena tempatnya banyak, orangnya banyak, itu biasanya dibagi 3 tempat, ada yang di Tokyo, ada yang di Nagoya, terus ada yang di Osaka, dan sebagainya. Itu kita pelatihan bahasa Jepang lagi 6 bulan, setelah 6 bulan selesai baru kita masuk ke rumah sakit ataupun panti jompo masing-masing kita dapat bekerja. Okay. 6 bulan dapat ini juga, jajan juga lebih gede berarti ya? Dapat. Ya sama, kalau hitungannya sama. Cuman fasilitasnya lebih nyaman aja karena udah fasilitas kamarnya udah kayak hotel lah gitu ya, enak banget gitu. Dengan kondisi itu setelah memang ngikutin pelatihan, nggak ada ujian dan yang nggak ada ujian yang mungkin kita nggak bisa jadi nggak lolos, itu ada nggak Mas? Kalau untuk bahasa Jepang sendiri, yang penting bahasa Jepang itu ada standarnya ya Mas ya. Okay. Bahasa Jepang itu ada 5 tingkatan. Ada N1 namanya. N1 itu adalah level yang paling tinggi, level yang udah top, sampai N5. N5 itu yang dasar lah gitu. Nah kita setidaknya kita harus bisa sampai ke level N4. Kayak gitu, cuman kebanyakan kalau misalnya MCU-nya oke untuk bahasa Jepang biasanya bisa mengikuti lah, gitu. Masih bisa lah. Kalau nggak bisanya ya masih bisa lah. Oke. Sampai ya, di Jepang 6 bulan di sana pelatihan lagi lanjut bahasa, setelah itu baru penempatan sesuai dengan peminatan tadi kan, gitu. Ya. Bagaimana kerja di sana? Ya kerja di sini otomatis ya di mana-mana kerja pasti ada enaknya dan enggaknya ya Mas ya. Oke, enaknya dulu deh. Yang pertama itu ya. Atau nggak enaknya dulu? Enaknya dulu. Nggak enaknya apa ya, bahasanya susah banget. Bahasanya susah. Terus. Tapi sekarang udah bisa dong, udah 4 tahun lah ya. Ya dikit-dikit lah Mas. Coba lah, ngomong bahasa sedikit, Jepang sedikit lah. Ngomong apa, saya nggak bisa. Halo. Ya dikit-dikit lah Mas, dikit-dikit aja. Okay. Ya terus? Gitu. Tapi lebih ke tantangan sih Mas, lebih ke tantangan. Dan di sini juga sekalian saya mau ngejelasin, mau ngasih tahu kalau apa namanya kerja di Jepang nggak bisa langsung jadi perawat gitu. Jadi pertama kali kita harus jadi asisten perawat dulu sebelum kita lulus ujian kompetensi kayak gitu. Jadi okay. 6 bulan udah selesai pelatihannya di Jepang, masuk ke rumah sakit, itu nggak bisa langsung kerja sebagai perawat Mas kita. Nggak bisa langsung megang jarum suntik, nggak bisa langsung megang apa namanya tensi, kayak gitu nggak bisa.
kita pun, masih kerja sebenarnya. Tensi pun nggak bisa. Wow, jadi apa aja dong? Jadi kita ngapain? Kalau saya karena saya rumah sakitnya di rumah sakit kronis, ya saya lebih ke activity daily living, ngebantu activity daily living, mobilisasi, terus ganti popok. Ini mungkin agak sedikit nggak enak, tapi memang harus saya katakan harus ganti popok. Yang penting Jepang karena, lah, yang penting ya? Jepang lah. Oke, okay, terus? Ya, dalam tanda kutip, kita kayak pembantu lah, tanda kutip ya, tanda kutip masih kayak pembantu. Dan nyuapin pasien kayak gitu jadi belum sama sekali. Tapi gak stop ada. Dulu jangan sampai ya, ada yang nekat kerja di Jepang kayak pembantu, bukan begitu maksudnya ya. Jadi di awal itu kita harus beradaptasi, yang tadi disebut adalah asisten perawat dulu. Jadi nggak yang benar-benar dikatakan kita sebagai perawat boleh pegang suntik, tensi sekalipun, bukan seperti itu ya. Kita bukan tidak langsung seperti itu, karena harus ada step yang berikutnya, yaitu ujian lagi. Gimana mas, lanjut? Takutnya ntar dibully loh, ntar dibully lagi. Iya. Tapi sih, ya benar. Takutnya nanti videonya dipotong lagi, saya. Oke. Jadi gitu, saya lanjut sih ya. Ya kerjanya masih sebagai sebagai apa, asisten perawat gitu ya. Okay, asisten perawat. Asisten perawat nih gitu masih ya. Terus nanti baru kita ikut ujian keperawatan namanya mas. Okay. Nah nanti kita sambil kerja sambil belajar. Tapi setiap rumah sakit pasti fasilitasnya kan beda-beda. Ada rumah sakit yang benar-benar nge-push kita buat belajar aja tanpa harus kerja, ada. Mm-hmm. Walaupun sedikit tapi ada. Benar-benar supportnya bagus banget ada. Pun kalau untuk rumah sakit saya sendiri itu kita tetap harus sambil kerja dan sambil belajar gitu. Jadi nanti kita dikasih buku tentang ujian keperawatan Jepang, otomatis bahasanya pasti bahasa Jepang ya. Enggak mungkin bahasa Indonesia. Itu berapa lama dari kerja, pertama masuk kerja baru udah ujian? Iya, betul. Enggak. Pertama masuk kerja kita langsung. Enggak, kan masuk kerja nih. Apa langsung ujian ya, atau dikasih bekerja dulu sebagai asisten perawat, misalnya 3 bulan kerja ya, asisten perawat baru ujian atau bagaimana? Jadi kalau untuk ujian keperawatan itu di Jepang tuh setahun hanya sekali, itu bulan 2. Oke. Setahun sekali bulan 2, dan itu benar-benar menjadi ajang besar bagi profesi perawat. Beda kayak Indonesia, saya kurang tahu kalau Indonesia ya, mungkin Indonesia juga ada ujian keperawatan, ujian ya, kompetensi. Kayaknya kurang booming gitu kayaknya, kurang gimana ya. Kalau di Jepang itu mas benar-benar jadi ajang besar bagi profesi perawat di ujian itu. Okay. Jadi semua sekolah perawat di seluruh Jepang, semua dosen-dosen perawat itu benar-benar ngasih support yang ini loh. Kalau misalnya muridnya nggak lulus ujian ini tuh bisa bikin malu kampus gitu, sampai segitunya. Okay. Jadi benar-benar menjadi apa ya, ajang besar-besaran lah bagi profesi perawat itu di artinya kalau kita datang bulan 3 sekalipun tetap nunggu tahun depan bulan 2. Betul. Oke, okay. Dan selama itu kita adalah asisten perawat. Betul. Oke. Okay. Kalau ya, sudah lulus, kalau sudah lulus baru ya, dikatakan nurse. Betul. Okay. Betul. Dan rata-rata kita itu selesai pendidikan bahasa Jepang itu rata-rata di bulan 12. Di bulan 12, nanti bulan 1 kita masuk ke rumah sakit. Bulan 12 pertengahan itu biasanya kita masuk ke rumah sakit. Mm-hmm. Tapi kan pasti ada orientasi dan segala macam ya. Yeah. Jadi biasanya baru mulai kerja itu atau mulai normal itu sekitar bulan 1 setelah tahun baru lah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bulan 2-nya itu langsung ujian. Jadi untuk Indonesia sendiri dari angkatan 1 sampai angkatan 12 sudah hampir 12 tahun ya Indonesia sendiri, karena program ini dimulai sejak tahun 2008 sebenarnya mas. Itu untuk orang-orang Indonesia sendiri itu belum ada yang lulus di tahun pertama. Jadi tahun pertama tuh maksudnya gini, kan kita bulan 12 selesai pendidikan bahasa Jepang tuh. Ya. Terus bulan 1-nya kan langsung masuk rumah sakit mulai kerja. Nah di bulan kan langsung bulan 2 tuh, bulan 2 itu belum ada orang Indonesia yang lulus, belum ada. Kayaknya orang Filipin juga belum ada kayaknya ya, belum ada kayaknya. Okay. Nggak tahu kalau saya nggak tahu, ya, tapi sepengetahuan saya itu belum ada, tapi itu saya nggak tahu. Tapi kalau untuk Indonesia tahun ke?
tahun berikutnya. Jadi satu tahun belajar itu baru ada yang lulus. Gitu. Wow. Termasuk alhamdulillah saya gitu. Oke. Oke, bocoran dong, range gajinya berapa sih? Nah, ini agak riskan ini. Riskan dong, range aja, range. Oh, range minimal, maksimal. Bervariasi, Mas. Bervariasi tergantung rumah. Tapi ingin saya katakan, rata-rata itu antara 20 sampai 35. Juta. Rata-rata segitu. Ya, juta per dari 20 bulan. Sampai 35, tergantung rumah sakitnya. Tergantung dari dinas malam. Oke. Jadi sekalipun itu panti jompo juga bisa segitu. Rata-rata seperti itu ya, kayaknya rata-rata seperti itu. Hampir sama. Jadi okay. Ya rata-rata ya, karena range okay. Kan ya, 20 sampai 35. Oke. Okay. Wow. 20 sampai 35. Itu walaupun belum karyawan tetap juga sudah begitu, belum sebagai nurse atau asisten perawat udah segitu juga. Kalau asisten perawat belum nyampe segitu dong. Kali itu udah kalau udah lulus. Kalau sudah belum lulus? Kalau belum lulus sekitar ya bervariasi juga, cuman rata-rata sekitar di angka 15-an ya. Rata-rata di angka segitu. Walaupun ada yang kurang ataupun ada yang lebih, tapi rata-rata di antara segitu. Itu kalau nggak salah pernah dengar itu pajaknya juga gede. Wow, ini perlu dijelasin sih emang. Jadi emang gaji, kalau misalnya kita dengar cuman gajinya aja kelihatannya wow banget. Cuman memang di sini biaya hidup ya luar biasa juga. Okay. Luar biasa mahal, terus pajaknya juga luar biasa gede. Pajak hidup, terus asuransi juga, baik itu asuransi pensiun maupun asuransi kesehatan itu juga bayarannya luar biasa. Jadi okay. ya ngikutin lah Mas, ngikutin angka gajinya gitu. Jadi Okay. Berapa persen itu jatuhnya biasa? Ya, biaya. Berapa persen apa? Jatuhnya itu biasa jadinya? Totalnya. Kalau sama saya tuh dikorek Mas. Kalau sama saya dikorek biar teman-teman itu sahabat Inet ini pada jelas semua gitu kan. Iya, jadi nggak nanggung-nanggung nih. Ya, saya sih nggak pernah ngitung, jadi saya anggap pastinya nggak pernah nggak tahu mungkin, gitu. Nggak mungkin sih ya. Orang pulpen di tangan terus, masa nggak ngitung? Tapi gini, yang saya katakan tadi, angka 20-35 itu biasanya yang udah kita terima, Mas. Biasanya yang udah kita terima gitu, udah dipotong pajak. Udah dipotong pajak dan sebagainya? Cuman berarti udah bersih. Biaya hidup belum? Hah? Untuk biaya hidup belum? Okay. Biaya hidup belum? Oh, berarti tidak. Mesnya tidak nanggung makan dan sebagainya. Di sana Kenapa tidak sama? Ada asrama? Tidak ada asrama? Enggak. Kalau misalnya udah lulus ujian, itu biasanya kita udah harus hidup mandiri. Okay. Rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Walaupun ada beberapa rumah sakit yang menyediakan mes biasanya. Untuk yang belum menikah itu menyediakan. Okay. Itu hanya bayar berapa kayak gitu. Tapi rata-rata itu untuk yang udah lulus ujian itu biasanya harus mandiri, yaitu nyewa apartemen sendiri, kita harus bayar gas, listrik, air, makan dan segala macam biasanya harus sendiri. Oke, ya tapi nggak sampai 50% lah ya. Nggak sampai 50%, paling 20-30%. Ya, nggak nyampe 50%, sekitar 49 lah ya kayaknya. Oke. 49. Oke. Wow, luar biasa. Ya, jadi segitu ya gajinya 20 sampai 35 ya untuk teman-teman yang mau ikut ke Jepang gitu ya. Jadi di sana untuk status level sekarang udah karyawan tetap Mas. Berarti. Jadi sebetulnya kalau di Jepang itu ada namanya karyawan sebetulnya kita begitu masuk rumah sakit itu udah jadi karyawan tetap Mas. Misalnya itu udah menjadi karyawan tetap. Cuman bagi kita untuk perawat itu sendiri, untuk nurse terutama, karena nurse itu kan ujiannya bisa setiap tahun sekali. Tahun sekali kita bisa dipotong 3 kali. Kalau tidak kita nggak lulus, itu dipotong 2 kali biasanya. Oke. Sorry. Caregiver ini maksudnya lulusan apa sih? D3. Perawat juga lulusan perawat, cuma biasanya caregiver karena dia nggak punya pengalaman kerja. Oke. Mereka kerjanya bukan di rumah sakit tapi di panti jompo, di pusat-pusat perawat panti jompo gitulah. Okay, jadi benar-benar nggak ada
hubungannya dengan medis kayak gitu mas, nggak ada hubungannya dengan medis. Ada lah ya, di rumah sakit di panti jompo juga ada kan sebetulnya medis kan, enggak juga? Iya tapi dengan medis lebih gitu. Ke ADL komunitas. Lah ya, activity daily living ya, yang personal betul. Hygiene dan sebagainya, just it ya. Oke. Berarti tadi selama kita di situ artinya kontrak pertama berarti berapa lama emang mas? Ada kontrak dulu nggak dari pemerintah sendiri Indonesia? Kontrak sendiri itu tadi yang udah saya jelasin. Kalau misalnya untuk perawat itu kan dikasih waktu 3 kali ujian ya, artinya 3 tahun. Ujian. Oke. Setelah nanti lulus kita udah resmi jadi nurse, itu kita udah nggak pakai kontrak lagi mas. Jadi udah semau kita dan semampu kita kerja di Jepang. Oh. Jadi nggak ada batasan kontrak lagi. Jadi kalau misalnya kita udah lulus nurse, itu visa kita bisa rubah menjadi visa medis di sininya. Nah kalau misalnya visa kita udah visa medis ataupun kita udah artinya kita udah resmi jadi nurse Jepang di sini, udah registrasi nurse namanya RN. Itu kita nggak pakai kontrak lagi. Oh. Jadi kita bisa kerja semampu kita. Sekuat kita kerja di sinilah gitu, itu nggak ada masalah. Oke. Ini kan tanggung jawab kalian ke pemerintah apa dong? Ada nggak yang harus apa gitu ke pemerintah Indonesia? Untuk tanggung jawab ke pemerintah Indonesia pertama, ya kalau sebutin kayaknya ke ISIS ya, ya jaga nama baik. Oke. Jaga nama baik pemerintah, karena memang sekarang Jepang itu kan kekurangan tenaga kerja dan bukan hanya Indonesia kerjasamanya. Oh. Ke Vietnam, ke China, sama ke Vietnam. Dan itu benar-benar jadi, terutama untuk nurse ya, nurse itu benar-benar jadi apa ya, jadi kayak saingan banget gitu mas. Sekarang Indonesia jadi di level yang paling bawah gitu, kalah banget sama Vietnam dan Filipina. Mereka tingkat lulusannya tinggi banget. Kita sedikit sih banyak kalah kita dari mereka, terutama untuk yang nurse. Cuman untuk yang caregiver, Indonesia tetap nomor satu. Karena orang Indonesia mas tahu sendiri sopan santun, gitu, dan orang Jepang banyak suka dan situ. Oke. Sebelum saya lupa nih, kalau misalnya ternyata kita tidak bisa menjalankan kegiatan di sana, misalnya mungkin tiba-tiba orang tua tiba-tiba mendadak gak support kita yang udah berangkat dan kita ngeluh misalnya gak sampai misalnya tadi harus 6 bulan lagi nunggu ya pelatihan, ternyata gak sampai dan harus pulang, kena penalti atau gimana gak dengan pemerintah Indonesia? Kayaknya kalau untuk penalti gak ada ya mas ya. Beberapa temen gak ada. Beberapa temen ada yang seperti itu dengan berbagai masalah ya, ada yang sakit, ada yang masalah keluarga dan segala macam, ada yang pulang dan nggak ada penaltinya sih, sepertinya nggak ada masalah. Enak dong ya kalau mau jalan-jalan gitu. Agak malang dong kalau begitu peraturannya, tapi saya nggak tahu sih ya. Saya nggak tahu itu benar nggak ada apa gimana, tapi kayaknya sayang dong, maksudnya kan tadi udah difasilitasi dengan bahkan tadi ada uang jajan beli sabun tiap hari 100.000 gitu kan. tiba-tiba nggak selesai kan, agak rugi di pemerintah, dan kan ada jelas MOU-nya gitu kan, tapi nggak tahu ini mungkin nggak gitu. Oke. Berarti begitu ceritanya, selama kita sudah mendapatkan kelulusan registrasi nurse di sana, kita boleh bekerja semaksimal kita mampunya bagaimana ya. Gitu ya. Gitu. Lalu selama bekerja di sana, tadi selain waktu jadi zaman asisten kan udah nggak lagi nih yang udah kita nggak megangin suntik, hanya cebokin main apa popoknya. Selama sudah bekerja, apa yang nggak enak selain bahasa? Yang nggak enak, orang Jepang itu kan terkenal banget workaholic ya. Oke. Ya, kerjanya detail, workaholic, terus kadang-kadang perbedaan budaya juga. Oh. Yang menurut kita nggak sopan, tapi menurut dia sopan, kadang-kadang kita agak tersinggung dengan bahasanya. Mm-hmm. Ataupun sebaliknya, yang menurut kita sopan, tapi menurut dia nggak sopan, kita kadang-kadang ditegur kayak gitu. Ini nggak sopan loh, gitu. Tapi kan kita kan nggak tahu gitu, karena menurut sebenarnya sih masalah komunikasi sih mas, intinya adalah masalah bahasa. Oh. balik lagi masalah bahasa, budayanya ya, kalau termasuk misalnya, budaya tadi ya, budaya ya. Iya, masalah budaya. Terus kalau masalah kayak kita harus bekerja keras, kita harus jujur, ya itu klise lah, klise tapi penting kayak gitu kan, dimanapun kita bekerja harus seperti itu.
Cuman yang paling pertama, yang paling utama menurut saya ya bahasa. Selagi kita masih bisa menjelaskan, selagi kita masih bisa memberikan pengertian kepada mereka tentang budaya kita, dan terutama kami yang Muslim, itu kan kita harus sholat dan segala macam, itu agak ribet. Masalah makanan juga kita agak sedikit ribet. Tapi selagi kita masih bisa menjelaskan dengan baik, mereka ngerti-ngerti aja kok. Jadi menurut saya ada beberapa teman yang agak kesulitan beradaptasi, itu kalau menurut saya pribadi itu ya masalah bahasa karena mereka nggak bisa menjelaskan dengan apa ya, dengan baik gitu. Selagi kita bisa menjelaskan dengan baik, saya udah 4 tahun kerja di sini sih nggak ada masalah sih sepertinya itu gitu. Karena kan pasti ada perawat asli Jepang juga ya, bagaimana mereka dengan kita orang dari luar, lalu bagaimana kolaborasi antar tim medis di sana. Kalau di Indonesia kan Mas mungkin udah tahu sendiri ya, kolaborasi antara dokter, perawat, bagaimana di Indonesia, bagaimana di sana? Baik, kalau untuk tipe orang Jepang sendiri sih, saya kira sih sama orang Indonesia juga sama ya. Ada yang baik, ada yang jutek, ada yang apa ya, nyari muka ke atasan, dimana-mana sih pasti ada gitu kan. Okay. Mas juga tahu lah mungkin kayak gitu kalau di rumah sakit. Nah, itu sih standar sama aja, ada yang kayak gitu. Ya kita cuek aja kayak gitu. Cuman yang sedikit saya notice, yang agak saya notice adalah kolaborasi antara perawat dan dokter di sini epic banget Mas. Oh oke, gimana? Saya suka banget. Saya suka banget. Jadi kerjaan itu benar-benar ada apa ya, jelas gitu loh aturannya. Oh ini kerjaan perawat, ini kerjaan dokter, ini kerjaan orang rehabilitasi misalnya. Itu jelas gitu. Simpelnya apa contohnya? Contohnya misalnya acting. Acting kan di mana-mana sebetulnya kerjaan dokter ya. Oke. Okay. Acting itu kayaknya di negara, ada saya punya teman di apa namanya di Inggris juga, dia cerita ya itu memang kerjaan dokter kayak gitu, dan perawat memang nggak boleh. Ya sama di Jepang juga nggak boleh gitu. Dan itu benar-benar kerjaan dokter, kita nggak boleh. Terus kayak jadi pokoknya itu kerjaan itu jelas gitu loh Mas. Ini okay, kerjaan okay. Dokter, ini kerjaan perawat. Kalau nyuntik. Nyuntik itu kalau misalnya untuk yang vena ya itu perawat, untuk vena IMG itu perawat. Cuman kalau misalnya untuk mengambil darah yang arteri untuk analisa gas darah misalnya, itu dokter yang jelas yang ngerjain. Bukan orang ini lah, analis laboratorium ATL-nya. Bukan. Itu perawat sama dokter. Kalau yang untuk vena ambil darah biasa itu perawat yang ngerjain. Cuman untuk kalau yang arteri untuk analisa gas darah jadi itu dokter. Terus saling menghargai gitu, terutama di rumah sakit saya ya, karena tapi sih saya pikir sama aja di semua rumah sakit kayak gitu yang di Jepang. Jadi kalau misalnya itu kerjaan dokter ya kita ngasih tahu ke dokter ini kerjaan dokter ya bla 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 gitu, kita ngasih tahu dan enak gitu. Jadi saya suka yang kadang-kadang di rumah sakit, kalau di Indonesia saya nggak mau bilang rumah sakit A atau B ya, tapi kadang-kadang perawat itu apa ya, kita tuh sekarang para medis itu agak miris sih kadang-kadang ya. Jadi kayak apa ya, di warga negara, di masyarakat juga kita kurang dipercaya gitu. Terus di rumah sakit juga kita jadi kayak kamu kok gitu sih gitu, kayak jadi apa ya, kurang kayak apa ya, gimana sih gitu, agak susah juga. Oke. Ya sama-sama tahu aja lah ya. Sama-sama tahu, ya. Karena kan nanti pasti teman-teman para medis, perawat banyak yang nonton gitu ya. Banyak yang nonton, kita tahu lah. Sama-sama tahu aja, Oke. Ya, Mas, tips buat adik-adik kita yang mungkin mau berangkat ke Jepang apa ya? Oke, nah ini penting juga. Yang pertama, mungkin agak klise ya Mas ya, sedikit agak klise tapi ini penting. Tentuin dia tujuannya apa sih mau ke Jepang itu, karena capek banget Mas, kerja di Jepang tuh capek banget, asli capek banget. Capek, mungkin Mas bisa tanya ke semua teman, tapi terbayar sama ini. Mungkin Mas bisa tanya ke semua teman, orang-orang yang sekarang kerja di Jepang, baik itu kerja di pabrik, dimanapun itu, mau di panti jompo, di rumah sakit ataupun siapapun itu, Mas bisa tanya apa kerja di Jepang capek apa enggak, pasti semua jawabannya capek, nggak ada yang enak. Gak apa-apa, kalau Indonesia udah capek, riskan, gajinya tau sendiri. Ya kayak gitu, contohnya kan, ya memang setiap kan ada ininya, ada balasannya. Artinya ketika kita udah begini, harusnya dapat begini gitu kan, dan memang ya, mungkin itulah. Ya, bisa juga dibilang
seperti itu. Ya, gitu. Ya namanya rezeki ada yang ngatur ya. Artinya kalau teman-teman ya, yang perawat mau coba gaji yang gede, ya cobalah cari peruntungan yang lain. Salah satunya mungkin memberanikan diri untuk kerja ke luar negeri. Salah satunya di Jepang, kayak gitu ya, kan. Betul, betul. Daripada kita ngeluh ya, terus, betul. Daripada kita ngeluh terus kan nggak jadi solusi, nggak dapat solusi, ya kan? Gitu, cari sesuatu yang menurut kita ya kita mau ya, dapatkan. Intinya kita harus jadi fighter lah, harus jadi petarung gitu ya. Kan. Capek sih memang capek, prosesnya panjang memang panjang, terus melelahkan juga prosesnya. Cuman itu tadi, kalau misalnya kita mau menuju suatu tempat kan nggak bisa dilalui dengan mudah kan, pasti semuanya ada halang rintangnya nih. Betul. Tadi apa namanya harus dipastikan dulu tujuannya apa gitu kan. Kenapa ini penting? Karena beberapa teman saya itu setelah nyampe ke Jepang itu shock mas, kaget gitu. Kagetnya kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, tidak sesuai dengan mereka yang mereka apa ya bayangkan gitu kerjaannya. Jadi kan nggak semuanya yang berangkat ke Jepang itu anak orang nggak punya kayak saya ya. Ada juga orang kaya yang datang dengan niat cuma ikut-ikutan temen kayak gitu kan ada juga gitu. Sekalinya sampai sini shock. Cuman kalau orang-orang seperti saya yang faktor ekonominya memprihatinkan gitu kan di Indonesianya, ya otomatis kita harus jadi fighter, harus jadi petarung di sini secapek apapun itu ya. Ya apa boleh buat, kita udah terjun ke kolam ya udah berenang aja sekalian kayak gitu. Jadi secapek apapun itu harus dilalui. Makanya tujuan itu penting gitu. Karena prosesnya panjang dan melelahkan. Kalau misalnya kita nggak menentukan tujuan itu tadi di tengah jalan, akhirnya kita pulang. Gitu. Okay. Otomatis akan memperburuk nama Indonesia di mata Jepang. Kayak gitu. Okay. Berarti ini untuk programnya sendiri selalu ada tiap tahun atau bagaimana, Mas? Tiap tahun ada dan sekarang masih ada teman-teman yang lagi pelatihan, tapi karena ada COVID ini masih dirumahkan, kayaknya disuruh pulang kayaknya. Dan ini yang masih pelatihan di, yang harusnya proses pelatihan itu ada sih sebetulnya sekarang di Indonesia. Oke. Mungkin nanti saya, cantumin kali ya nama websitenya apa gitu ya, mungkin teman-teman ada yang ya, mau cari. Iya, kalau untuk ngecek websitenya itu ada di bnp2tki.co.id kalau nggak salah. Bnp2tki. Cek aja di website bnp2tki. Hmm. Biasanya itu pendaftaran mulai bulan 3 kalau nggak salah biasanya sih ya. Mas, berarti ada. Kalau menurut saya tadi itu bahasa Jepang nggak diutamakan banget dalam persiapannya kan? Artinya tadi kan yang paling penting dulu adalah fisik, kesehatan kita, ya. Terus bagaimana saat kita melakukan interview, tadi kan? Ada interview yang benar-benar kita okay. Dan yang paling penting tadi dreamnya kita, tujuan kita tuh apa, sehingga kayaknya semua itu bisa berjalan dengan plong. Karena kan tadi setelah lulus baru akan di training, dan dalam proses training Mas tadi sampaikan, masih bisa lah secara basic itu bakal bisa, dan kita itu tadi yang Mas bilang, kalau udah terjun ke kolam, udah ke Jepangnya, pasti bagaimanapun tutur kata kita pun akan terbiasa, ya nggak sih? Akan terbiasa gitu ya. Oke. Atau ada tips lain yang mungkin Mas mau bagikan? Mungkin terakhir ya untuk ini, saya mau menambahkan tadi yang udah sampaikan sama Mas. Bahasa Jepang memang bukan hal yang penting pada awalnya. Oke. Pada awalnya, karena untuk proses apa namanya masuk program IJPA tadi itu, yang pertama memang fisik tadi betul yang udah disampaikan Mas tadi udah betul. Tapi setelah kita masuk ke pendidikan bahasa Jepang, kita harus benar-benar fokus ke bahasa Jepang. Jadi kadang-kadang gini Mas, banyak orang yang berpikiran gimana caranya biar bisa lulus ujian keperawatan secepat mungkin. Banyak banget orang yang berpikiran seperti itu. Makanya di saat dia pelatihan bahasa Jepang, dia sambil belajar tentang keperawatan dan segala macam sambil belajar. Saran saya, fokus aja ke bahasa. Fokus aja di bahasa. Karena apapun itu, setelah kita masuk ke tempat kerja, itu yang paling penting ya bahasa tadi itu. Untuk ujian, belajar ujiannya pun, kalau bahasa kita bagus, ya samalah kayak kita belajar keperawatan dengan bahasa Indonesia. Kan kita udah pernah belajar nih di Indonesia kan, udah lulus perawat, tinggal ngulang aja gitu. Dan kalau bahasanya kita udah bisa, ya pasti gampang aja ngulangnya. Okay. Nah kalau misalnya bahasa kita kurang, ya masalahnya di bahasa itu tadi. Okay. Jadi setelah kita pelatihan bahasa, kita fokus aja ke bahasa, jangan fokus ke yang lain. Jangan mikirin pengen cepat lulus lah, pengen apa itu nanti dulu. Kita fokus aja ke bahasa. Bahasa kita dibagusin dulu,
Nanti setelah kita masuk ke tempat kerja, kita sambil kerja, baru kita sambil belajar keperawatan dengan modal bahasa yang udah kita peroleh 1 tahun pelatihan. Seperti itu. Sama kayak bahasa Inggris gitu juga nggak sih mas? Yang ada tupel-tupelnya itu? Ada itu tadi yang saya bilang ada levelnya N1 sampai L5. Oh tadi, iya iya, sampai minimal L4 tadi ya. L4, oke. Nah untuk ujian keperawatan, mungkin saya mau kasih lihat buku saya yang saya pakai. Ini salah satu buku, sebenarnya banyak bukunya nih, di bawah banyak banget. Cuman satu aja saya kasih lihat. Ini benar-benar kelihatan nggak ya kira-kira? Iya, iya. Kelihatan garis-garis gitu aja bahasa Jepangnya, kanji. Ya, pokoknya itu bahasa Jepang semuanya, nggak ada bahasa Inggrisnya, nggak ada apalagi bahasa Indonesia. Oke. Okay. Pure bahasa Jepang. Dan kalau misalnya kita nggak tahu bahasanya, otomatis kita kesulitan gitu. Makanya saya bilang, setelah kita lulus, setelah kita masuk ke pelatihan bahasa ya, gojlok terus di bahasanya. Coba aja sih ini. Oke. Okay. Terakhir, minta closing statement-nya pakai bahasa Jepang, dong. Pakai bahasa Jepang ya? Apa ya? Ngomong pakai bahasa Jepang. Iya. Ya, apa aja lah yang pengen disampaikan lah. Oke? Okay? Ya, minasan konbanwa, hajimemashite, watashi no namae wa Kani to moshimasu. Jima wa heiseki nen bime de, shigoto sarete imasu. で、 皆さんこの動画を見てる方は、まあ、皆さん、日本に行きたい方は、よく日本語を勉強して、ちゃんと前に進んで頑張ってください。はい、ありがとうございます。やばい、ひどます、もう、なすく。 Aduh, luar biasa. Okay, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya, atas sharingnya sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang mungkin adik-adik kita. Ya, sangat-sangat bermanfaat. Saya yakin kalau saya mungkin juga waktu itu belum saat ini seperti ini, mungkin udah kerja ke Jepang juga kali ya. Gitu. Okay, sekali lagi thank you ya Mas ya atas sharingnya. Salam buat teman-teman di sana. Jangan lupa nanti transcriptnya. Oh ya, siap. Oh ya, untuk teman-teman sahabat Inet yang mau melihatin apa namanya aktivitas Mas Pandi juga ada YouTube channelnya. Nanti bisa saya tulis ya, ada di bawah ya, di bawah. Untuk YouTube channel Mas Pandi supaya ngecek bener nggak nih orang di Jepang, jangan-jangan di Menteng doang gitu.